Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia dilaporkan ke polisi oleh seorang berinisial IM atas dugaan penipuan bisnis berlian. Reza pun menjelaskan secara detail duduk persoalannya, namun menyatakan juga bahwa Reza lah yang dirugikan atas kasus tersebut. Kita doakan saja semoga permasalahan ini cepat mendapatkan titik terang dan selesai dengan damai. Halo pemirsa, cuma Hotkeys yang setiap harinya menyajikan berita-berita terhot hari ini. Berita selanjutnya, ada deretan selebriti yang berhasil menurunkan berat badannya. Siapa sajakah mereka? Selanjutnya, nomor telepon yang diblok oleh Edward Akbar. Benarkah Kimberly Rider ungkap bukan dirinya lah yang ingin bicara, tapi sang anak? Lalu dapat kejutan ulang tahun istimewa dari keluarga dan juga sahabat. Basmalah Garin terharu hingga adakan perayaan bersama para fans. Untuk itu, ikuti terus beritanya bersama saya Gilindra Kara hanya di Hotkeys, cuma selebriti hot yang ada di Hotkeys. Itu dia tadi pemirsa, sederetan artis yang berhasil menurunkan berat badannya secara alami. Ada Prilly, Marshanda dan juga Felicia. Semoga pengalaman mereka bisa menjadi inspirasi untuk kita semua menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat dan juga olahraga secara teratur. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini akan ada berita terhot dari selebriti lainnya di segmen Hotkeys Update. Itu dia tadi pemirsa, segmen Hotkeys Update. Ada Ayu Ting Ting yang menemani Bilqis nonton Lisa Blackpink. Anak adalah yang paling penting kata Ayu Ting Ting, soal jodoh doakan saja. Juga ada Atta Halilintar dan juga Aurel yang membuat haru karena membantu Suster Azura, salah satunya adalah membayarkan hutangnya. Selanjutnya, secara eksklusif tim Hotkeys berhasil dan juga mendapatkan kesempatan untuk merayakan serta memberikan kejutan untuk Basmalah Geralin di hari ulang tahunnya yang ke-16 bersama dengan keluarga dan para sahabat. Ingin tahu seperti apa keseruannya pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hotkeys. Pemirsa, saksikan debat ketiga debat Pilkada Cagub Cawagub Jakarta 2024 dengan tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Malam ini pukul 18 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Video. Pemirsa, ikuti terus berita Hotkeys dari Celebrity Hot setiap hari Rabu sampai Minggu bersama saya Gilindra Kara hanya di Hotkeys, cuma Celebrity Hot yang ada di Hotkeys.